Di belakang perlu oksigen nggak sih? Takutnya nenek-nenek ini sesek nggak? Gue juga udah biasa show kok. Nervous. Bunda Korla is back, party sukses! Ini Bunda mau tampil ya, meriahkan suasana karena banyak anak-anak Bunda yang pengen Bunda. Tapi sebelum Bunda tampil, Bunda akan menggunakan produk kecantikan dari MS Glow. Pertama, cuci muka dulu. Karena kan dari tadi Bunda habis jalan karena kemarin cetak cetuk. Dan muka Bunda kan juga habis baru. Ya. Kasih kelopak mata, jadi rada harus pelan-pelan. Dan itu wanginya tuh MS Glow nya yang sabun mukanya emang benar-benar wanginya tuh enak banget. Karena muka Bunda itu nggak boleh kena, mata Bunda masih gampang iritasi karena habis benerin kelopak mata, jadi harus pelan-pelan. Kalau untuk hidung Bunda udah mancung, kelopak mata udah kelihatan lebih muda, tapi perawatan wajah, kulit itu udah pasti MS Glow. Produk yang sangat luar biasa. Sekarang kita pakai masker untuk mengencangkan kulit muka Bunda sebelum tampil, karena ini juga kemarin baru launching dari MS Glow. Emang kalau produk MS Glow ini emang luar biasa. Perawatan banget ya, seperti ini. Nanti sekitar berapa menit tuh. Ini juga menambah kekencangan kulit wajah Bunda. Oke, setelah sudah kita pakai seperti ini, udah kita tunggu sampai 15 menit. Dan sekarang Bunda akan menggila dengan hidup Bunda. Tuh lihat, dimana-mana itu lagu Bunda, no comment ya. Banyak banget yang terkola-kola ya. Banyak yang terkola-kola sama Bunda. Bunda seneng banget. Semuanya hampir terkola-kola. Emang Bunda itu wanita mempersatu bangsa. Emaknya anak-anak sedunia. Pasti eboh. Eboh. Seperti MS Glow. Akan eboh. Oh, pokoknya Bunda senang banget nih, kemarin juga masuk di apa brownies. Oh ya, tapi kayaknya Bunda pingin live dulu ah. Live mau menyapa anak-anak Bunda untuk memberi kabar penampilan Bunda hari ini. Hai semua anak-anak Bunda. Ya, lihat Bundanya. Jangan jadi semuanya ya, lihat Bundanya. Bunda mau jalan. Hari ini Bunda mau meluncurkan album Bunda. Ini Bunda lagi pakai masker dari MS Glow. Biar muka Bunda lebih kencang. Nah, air yang di sini jangan dibuang ya. Tuh. Karena jangan ada sampai yang tersisa dari air masker MS Glow ya, karena ini sangat 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 disayangkan sekali.
biarkan sampai mengering air dari masker ini. Ya. Ya udah. Oke, ini kita pakai lagi moisturizer-nya yang biar maksimal muka kita itu lebih sempurna akan kecantikan. Ya. Inilah yang bikin muka Bunda nampak lebih licin, segar dan awet muda. Dan semua teman-teman Bunda di Jerman itu sangat-sangat mengagumi wajah Bunda setelah Bunda memakai MS Glow, dan itu nyata. 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 Oke, sekarang udah siap semuanya. Kulit udah terjaga dengan bagus, tinggal kita make up untuk malam ini. Kasian deh. Ayo ikutin gue. Ayo. Deg-degan lu ya? Hah? Enggak sih. Deg-degan gak sih, Mak? Hmm? Apa gak usah konser? Tidur aja yuk. Orang gila. Makan padang aja. Justru gue malah menggila nanti di sana. Abis ini lapar makan gak? Gak bisa lagi, udah kenyang gue. Alamak gue. Gak padang ini, ada 24 jam loh, Padang Merdeka. Hah? Mau kemana lagi, mau syukur makan-makan sarap lu ya? Enggak, abis acara. Di belakang perlu oksigen gak sih? Takutnya nenek-nenek ini sesek gak? Bisa gak banyak atau gak banyak sih, final tamu. Kiranya tulang gue tulang... Ah, tadi lu capek. Mau nyong sama lu, kapan gue capek? Gue tadi duduk. Ya belum sih, ngapain gue habis tenaga. Gila, gue malamnya tampil siangnya gue udah sibuk-sibuk sana kemari. Lu aja joget sekalian, gak usah nungguin gue. Gila kali ya, masa gue mesti dari awal sampai akhir. Ya gue duduk-dudukan lah santai ngisi tenaga buat ntar tampil. Gue juga udah biasa show kok. Bun, nggak video bentar, Bun. Nggak kecil. Lu kesumbat. Lu kurang. Lu tuh bintang, baunya harus beda. Yuk, dah yuk, jalan yuk. Sepatu nggak usah pakai dulu. Pakai. Turun mobil nggak cantik. Lututnya dibedakin dulu dong itu. Udah, bukan di... Lana, talinya bisa dikencengin lagi nggak itu? Tadi minta dikendorin. Kencengin aja ya. Jangan tunggu penuaan diri menghampiri kamu ya. Bunda. Aduh, artis gue. Bukan lagi, aku mau.
MC belum masuk pun. Gimana Bunda, deg-degan enggak sih? Iya, deg-degan. Enggak sih, enggak deg-degan. Santai aja. Udah biasa nge-live, Pak. Udah ribuan penonton yang lihat. Ya pasti pecah, soalnya kan mereka udah pasti gak sabar. Gak sabar ketemu Bunda. Bun, saya pengen di Cibun, nanti di atas tuh lebih parah. Gimana kan duduk? Bunda duduk santai, tarik nafas, relax. Sebelum talk show, menggemparkan Holy Wings-nya. Yuk Bunda, jadi oke, kita teman-teman semuanya, untuk seluruh yang bertugas menemani Bunda malam hari ini di konser kota pertamanya, semoga kita hari ini diberikan kelancaran. Terima kasih untuk HW, terima kasih untuk MS Glow, terima kasih untuk Bunda Korla, terima kasih untuk dancers, semua kru dari MS Glow, semuanya terima kasih. Lakuin sesuai dengan GR, bagusin, trainin, bikin pecah. Oke? Okay? Yuk, Bunda mau sampein apa? Walaupun konser ini terlihat dan terkesan sederhana, tapi aku yakin banget berkesan buat orang-orang yang datang. Tidak ada penyesalan buat teman-teman yang sudah datang ke HW. Kita masih punya dua kota lagi. Kita harus makin semangat, kita harus makin on fire. Karena aku yakin kehadiran Bunda di Indonesia ini bukan karena kebetulan, tapi memang Bunda balik ke Jakarta ini atau balik ke tanah air karena memang penggemar-penggemar Bunda ini menanti. Oke, kita berdoa semoga malam hari ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Korla is back, party sukses. Oke, ada siapa? Yang dimana hari ini sudah hadir juga founder MS Glow. Anani Alomami. Apa kabar? Om Swastiastu. Baru sampai dari Bali ya? Oke, baik. Mami have fun. Thank you.
memuliakannya untuk Bunda Kola. Oke. Tepuk tangannya untuk Bunda Kola. Bunda sabar, kau pakai dulu baru kau pergi. Udah mau mati gue. Ini apalagi ada adegan lempar-lempar sepatu. Ya Allah, anak gue. Ini anak gue. Minggir sana. Ya, Bunda mengucapkan kebuah diam. Bunda mengucapkan terima kasih buat kalian semua, anak-anak Bunda yang semua kalangan. Oke. Bunda sangat bersyukur semua terhibur dengan live Bunda, dengan kegilaan Bunda. Betul. Bunda menghilangkan stres itu di Eropa dengan tidak sengaja Bunda live, membuat kalian semua terhibur. Tepuk tangan dong untuk Bunda Kola. Wow. Dari Sabang sampai Maroke anak gue. Oke. Anak gue. Iya. Yeah. Jangan listriknya dimatiin. Rambut gue jadi cabi. Pio, beginilah mak kita. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Aku pengen Bunda ucapin terima kasih tentunya untuk mereka semua yang ada di sini, dan mungkin ada nggak ucapan terima kasih yang terkhusus yang ingin Bunda berikan? Pertama-tama banget Bunda terima kasih kepada Ivan Gunawan. Berulang kali kita berterima kasih untuk Ivan Gunawan. Ivan Gunawan, awalnya Bunda memang tidak mau menerima sesuatu apapun. Bunda ikhlas menghibur, tetapi namanya hidup kita tidak pernah tahu hari esok. Betul. Dan memang sudah garisan Ivan menawarkan Bunda untuk aku akan tolong kamu Bunda dengan viralnya lo. Aku ingin lo menghibur anak-anakmu, tapi lo tetap dapat duit. Oke lah, Bunda terima. Boleh kita undang Ivan Gunawan untuk meranjang? Ini anak Bunda, kakak kalian ini. Karena dia, kalian tahu anak-anak Bunda, semua tahu kan Bunda. Di akhir-akhir itu Bunda harus keluar dari rumah. Iya, jangan nangis, makeup luntur 5 juta makeupnya mahal. Dan Allah sudah menentukan Ivan memang orang yang terbaik buat Bunda. Jangan nangis. Ivan makasih banget. Jadi kalau aku bisa bilang, Bunda bisa berdiri di sini bukan karena kebetulan. Itu aneh. Marahnya anak gue, anak dekat gue. Maharani, Maharani anak gue yang tanya-tanya. Ikut mah. Oke. Okay. Dia pakai tas, nyebrang jalanan. Ma, aku ambil video ya, Ma. Mana anak gue? Maharani. Anak gue. Maharani bilang, Ma. Ma, mau aku pindah rumah di Jerman. Ma, aku gak di situ. Ma, gak mau sih. Enggak, sayang. Biar Ma hidup ini. Marahnya sudah kasih Mak ganyang, cukup itu aja. MSGO. Emang besar di nenek-nenek kalau lagi buatnya pengen curhat ya? Belum aja. Aku malam hari ini juga mau say thank you buat Oetro yang udah hadir di sini. Koko, thank you so much. Karena aku pertama kali mau Bunda. Bunda ini adalah sosok orang yang pertama aku mau kasih fun fact ya. Dia seterkenal ini, Bunda ini adalah sosok yang paling jarang mandi. Gila. Gila, duduk. Dia nyuruh gue mandi masa berkali-kali. Oh. Cuman tuh gini. Dia nyuruh berapa kali? Mak mandi kali, kami dirinya berbuat begitu. Memang lupa, kurang aja. Jadi sekarang anak Bunda yang cerdas, pintar semua. Tidak usah dengarkan orang lain, dengarkan Bunda. Oke. Bunda udah siap Bunda? Udah siap Bunda? Udah siap. Bunda siap, no comment? No comment, silahkan. Oke. Doang banget. Oke. Aduh gue. Yeah.
Jigun jadi kru. Jadi bodyguard loh dia, narik-narik. Udah pegangin, kok keluar pakai hak dulu, sampai depan kok buka. Gua tadi bener-bener gua enggak sanggup, gua pikir masa bodoh ah. No comment. No comment.
kalau ketemu kemana-mana jangan lupa cium bunda, sayang bunda ya. Oke, baik. Semuanya, terima kasih semuanya. Berikan lambai yang tangan dan tepuk tangan. Hormat kita semuanya ya. Oke, baik. Bunda Korla keren banget, makeupnya bagus, cantik, bajunya juga cantik, energik banget bunda, keren banget. Jadi sukses lah tuh untuk Bunda Korla dari anak bunda. Aku happy banget malam hari ini, walaupun aku yakin sekali banyak kekurangan, tapi aku senang banget anak-anak bunda happy. Bunda tadi juga perform juga all out dan bunda benar-benar melepas rindu gitu kan. Thank you untuk MS Glow, thank you untuk Howard Dragon. Di mana ini merupakan satu kota pertama dan kita masih ada kota berikutnya. Masih ada di Surabaya dan juga di Medan. See you di kota selanjutnya.